kegagalan Hotman Paris. Awal 82 saya sudah menyisihkan ratusan lawyer diterima di kantor pengacara internasional yang banyak bulenya kantor Anan Buyung. Tapi Profesor Subekti, mantan Ketua Mahkamah Agung, dan Retno Wulan memanggil saya untuk mewakili Fakultas Hukum Unpar bekerja di Bank Indonesia tanpa testing. Ternyata saya di Bank Indonesia frustasi, stres. Akhirnya bulan Maret 83 saya hampir bunuh diri, sudah mau minum Baygon. Pada saat saya mau minum Baygon, saya mendengar ketawa-ketawa tukang beca di pinggir jalan. Disitulah saya tiba-tiba sadar, kok tukang beca aja bisa ketawa-ketawa, apalagi saya pegawai Central Bank. Akhirnya saya berhenti minum Baygonnya dan langsung saya bangkit kembali semangat saya. Dan kamu tahu, gubernur Bank Indonesia yang sekarang adalah teman saya satu angkatan di Bank Indonesia. Jadi kegagalan adalah kunci kesuksesan.